Berada di garis khatulistiwa membuat cuaca panas kerap membakar Kalimantan Barat. Namun justru kondisi seperti ini yang ditunggu masyarakat Dayak untuk membuka lahan. Hari ini saya mau mengikuti kegiatan untuk buka lahan untuk nantinya akan menunggal. Nah, di sini tapi sebelumnya harus ada prosesinya dulu. Tradisi yang biasa dilakukan yaitu namanya membuat pulut. Pulut itu yaitu beras yang dicampur dengan kelapa dan juga garam dan dimasukkan ke dalam bambu untuk nantinya akan dimasak. Ikuti jejak saya, jejak Patuana. Memasak pulut tidak ditentukan jumlahnya karena hanya sebagai syarat. Pulut diasap di lahan yang akan ditaburi benih. Sambil diasap, buka lahan pun dilakukan. Buka lahan adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan gotong royong. Ini jadi tahapan pertama kita buka lahan itu ya memang harus dibakar ladangnya. Jadi dari sisi paling luar dulu dibakar, baru nanti maju-maju ke depan apinya supaya apinya tidak menyebar kemana-mana ya. Oke. Buka lahan merupakan kegiatan masyarakat Dayak membakar sisa-sisa semak di ladang mereka. Kegiatan ini dilakukan seminggu usai semak ditebang. Dalam satu ladang, buka lahan dilakukan bertahap supaya api tidak terlalu besar. Tanah di Bengkayang bukan tergolong gambut, sehingga membuka lahan di desa Sahan ini tidak berbahaya. Agar api tidak meluas, harus dibakar di titik yang berlawanan arah angin. Kenapa harus dibakar? Karena untuk mensterilkan tanah dari tanaman-tanaman yang lain agar nanti bibit yang akan kita tanam itu hasilnya bagus, terus berkembangnya juga bagus ya Pak ya. Betul. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Abu hasil pembakaran ini juga bisa digunakan sebagai pupuk alami untuk benih baru dan menjaga keasaman tanah. Nah, jadi sebelum menugal ini harus ada tradisi lagi yang harus kita lakukan dan ini adalah syaratnya. Jadi kita harus menanam beberapa hasil panen yang sudah lewat seperti ada serai, ada kunyit, ada jahe, ada juga keladi. Diiringi doa oleh tetua adat, tanaman ditancapkan di titik tengah ladang. Diharapkan berkahnya akan tersebar merata ke setiap sudut ladang. Saat sudah tertanam semua, barulah saya dan masyarakat Dayak Bakati boleh mulai menugal. Nugal atau menugal adalah proses bertani di lahan kering ala Dayak. Terus ke arah sana ya Pak. Nah ini jadi proses menugalnya. Ini harus kerjasama antara bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Jadi bapak di depan itu bagian menugal atau melubang-lubangi. Nah ibu-ibunya di belakang untuk bagian menaruh bibit. Jadi saya tugasnya menebar benih di sini. Berbeda dengan padi umumnya, padi bukit tumbuh di kawasan tanah mineral atau tanpa genangan air. Seperti di desa Sahan ini, padi bukit wajib ditanam sebagai persediaan makan pokok selain ketela dan keladi. Benih sudah ditebar, barulah kami menikmati hidangan. Makan lagi, Bu. Senangnya. Habis buka lahan, habis menugal, semua capek, langsung makan bareng-bareng. Walaupun memang menunya kelihatan sederhana, yaitu hanya makan salikat atau pulut. Tidak ada lauknya, hanya ini aja, tapi rasanya udah gurih. Ini udah enak banget dimakan rame-rame. Nasi pulut merupakan makanan khas Kalimantan, sehingga wajib ada pada setiap ritual untuk melestarikan tradisi. Pengalaman saya bersama Dayak Bekati ini memang luar biasa. Semoga saja benih yang tadi sudah kita tebar tumbuh dengan subur, hasilnya pun melimpah. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih
dengan bersama Bapak Tandu dan juga Bapak Ano. Ini sekarang saya mau panen hasil kebun. Kebun. Jadi memang kalau di sini sistemnya itu ladangnya berpindah. Yang satunya lagi dibuka lahan, yang ini kita panen untuk nantinya bisa dibuka lahan lagi, bisa dibakar lagi. Dengan sistem ini, bahan makanan akan selalu tersedia. Nah, ini dia yang kita panen, yaitu pertama keladi atau biasa kita kenal dengan talas. Nah, kalau di sini ukurannya sebesar ini, jadi memang pohonnya itu yang dicari yang besar-besar. Biar hasilnya pun besar. Kalau yang masih kecil-kecil seperti ini belum bisa diambil ya, Pak ya. Masih jadi bibit. Belum bisa diambil. Nah, ini sudah bisa. Sama seperti keladi, ketela mengandung gizi dan vitamin A yang tinggi. Tak heran keduanya menjadi bahan makanan utama di daerah ini. Pohon besar nih, lumayan nih. Berbeda dengan tadi panen keladi, kalau ketela ini kita panennya harus sedikit korek-korek dan juga dipetik. Kalau tadi kan dicabut sama batang-batangnya, kalau ini enggak ya. Malahan masih ada yang kecil-kecil, itu harus ditanam lagi. Ditinggal lagi ya, biar nanti besar baru bisa diambil. Bernama Latin Ipomoea batatas, keribang mulai tumbuh di lahan yang terkena sinar matahari langsung, seperti di desa Sahan ini. Sudah banyak. Itu sudah banyak belum, Pak? Sudah. Nah, sepertinya sudah cukup. Habis ini kita mau langsung jual ini ke Malaysia. Memang kalau masyarakat sini hasil kebunnya terutama ketela dan juga keladi itu memang langsung dijualnya di sana. Malaysia. Berarti kita keluar negeri nih abis ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lumayan banyak nih, Om. Nah, sebelum kita menuju ke negeri tetangga untuk menjual hasil panen, sebelumnya harus ada dulu persyaratan dan juga surat-surat yang harus kita urus. Nah, ini kita sekarang lagi di pos imigrasi Jagoy Babang untuk mengurus semuanya supaya dilancarkan untuk menuju ke perbatasan. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Om. Bagi warga lokal yang berdagang, wajib memiliki buku pas lintas batas untuk melintas ke Malaysia. Sementara saya yang berkunjung satu hari akan dibekali surat keterangan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 38 km dari desa, sampailah kami di pasar tradisional di Sarawak, Malaysia. Nah, ini dia Pasar Serikin, yaitu pasar yang berada di Malaysia, tapi juga berbatasan dengan Indonesia. Di sini sebenarnya kelihatannya hampir sama seperti di Indonesia. Tuh lihat, ya ini lagi ramai-ramainya, semoga saja kita laku dagangnya. Akhir pekan adalah waktu yang ditunggu masyarakat perbatasan Jagoy Babang. Disinilah mereka berbondong-bondong mengais rejeki dari pukul 7 pagi hingga petang. Jaraknya memang lebih jauh dibanding ke pasar tradisional Kota Jagoy. Namun untung yang berlipat menjadi alasan mereka berdagang di sini. Jadi enak ya, Bu ya, jalan di sini? Iyalah. Salah satu kebanyakan orang Indonesia mau berjualan di Pasar Serikin ini, selain memang karena lebih untung, karena dijualnya juga dengan mata uang ringgit ya, Bu ya. Betul. Tapi kalau misalnya ada orang Indonesia mau beli pakai uang rupiah, bisa? Bisa. Oh, bisa juga? Boleh. Bisa juga. Bisa. Kita kan tinggal hitung ringgit berapa. Oh, tapi tetap dihitung ringgit, bukan dihitung rupiah. Kita bisa beli pakai rupiah, tapi harganya tetap dihitungkan dengan harga ringgit. Dikali dengan uang ringgit, berapa rupiah, begitu. Berbanding terbalik dengan pedagangnya, 90% pembeli adalah orang Malaysia. Di pasar ini, mereka berbelanja bahan makanan yang tidak ada di Malaysia, meski harus menempuh jarak 57 km dari kota Kuching.
Kalau dari menurut pandangan saya, ini perbedaannya sangat terlihat jelas mana orang Indonesia, mana juga orang Malaysia. Terlihat dari penampilannya kalau orang Malaysia itu jauh lebih modern walaupun hanya ke pasar saja. Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Keberadaan pasar memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika kebutuhan bisa terpenuhi, jarak dan suku bangsa tidak lagi menjadi penghalang. Sekilonya 5 ringgit. Sekilo aja. Tela ungu 5 ringgit. Nah, enaknya kalau di sini nggak ada tawar-menawar seperti di Indonesia perbedaannya. Jadi udah ada harga pastinya seperti ini. Ini tela ungu sudah ada harganya 5 ringgit, jadi nggak bisa ditawar lagi. Memang sudah pas segini harganya. Iya, iya. Berarti sudah ya? Sudah kembali? Sudah uang pas? Thank you. Beli berapa, Bu? Harganya yang ditawarkan sama antara penjual satu dan lainnya, supaya keuntungan diperoleh merata. Ini 1 kilonya 5 ringgit. Berapa? 1 kilo? Kembali. Terima kasih. Thank you. Kribangnya, Bu. Kribang. Mulai sambi kalau di sini ya, Bu. Yaitu menarik kelapa yang sudah diikat seperti ini panjang menuju ke kampung supaya tidak berat untuk kita bawa. Banyaknya tradisi dan juga cara untuk menangkap udang di Indonesia. Nah, salah satunya di sini ini adalah bersama ibu-ibu dari Ensite Panjang mau mencari udang dengan kegiatan mansai. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Udang menjadi buruan favorit masyarakat Ensite Panjang karena bisa jadi pilihan lauk, tinggi protein, dan mudah dicari. Langsung dapat ini udangnya, ukurannya memang kecil tapi nggak apa-apa, ini juga diambil ya Inai? Ambil. Ini diambil juga. Di sini pakai alatnya namanya kemansai seperti ini, dan cara mencarinya Inai taruh dulu di dalam. Cara mencarinya ini kita serok begini ke belakang. Nah, terus langsung lihat kalau udangnya ada yang lompat. Oh, udah dapat lagi. Inai dapat lagi. Ada lagi. Dibanding tadi yang pertama saya dapat. Nah, kalau di sini memang udangnya udang air tawar. Kalau kita beruntung bisa dapat yang jauh lebih besar. Udang ini disebut udang beras. Panjang tubuhnya maksimal 3 cm. Biota keluarga Caridina ini mudah ditemukan di danau atau sungai dengan arus tenang. Pagi adalah waktu terbaik untuk berburu karena udang banyak keluar dari persembunyian untuk mencari makan. Dalam 1 jam saja, hasil kami sudah lumayan banyak. Nah, ini hasilnya, wow, macam-macam. Yang tadi saya katakan, karena di sini pakainya kemansai, dicarinya udang, dapatnya ikan. Macam-macam, di sini ada ikan, ada kepiting, ada udangnya banyak tuh. Ada lauk, tak lengkap rasanya jika tak ada sayurnya. Ini dia yang kita cari lagi bahannya, yaitu daun simpur. Nah, ini yang kita ambil mau daun mudanya dan juga yang sudah tuanya. Kalau yang mudanya itu nanti akan kita masak bareng udang, tapi kalau untuk yang tuanya, daun tuanya itu kita jadiin untuk wadahnya ya, Bu. Pelapisnya. Tanaman tropis asli Indonesia ini memang punya banyak kegunaan. Selain daun, beberapa masyarakat memanfaatkan kulit kayunya untuk keramas. Udangnya sudah kita dapati. Nah, ininya juga daun simpurnya. Habis ini mau langsung diolah aja untuk menjadi masakan yang khas di sini. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang.
semua bahan sudah siap, waktunya untuk kita memasak. Saya udah nggak sabar Bu, saya udah lapar. Di sini udah ada bahan-bahannya, udah ada daun simpur, udah ada tambahannya, ada daun kunyit, ada serai, ada garam, dan juga ada apa lagi tuh Bu? Daun salang. Daun salang. Tak perlu banyak bumbu, daun-daun ini sudah menjadi penyedap rasa. Nah, khusus untuk udangnya ini harus dicampur dengan daun salang dan juga daun kunyit. Fungsinya kalau dari daun salang itu sendiri supaya rasanya itu ada asam-asamnya sedikit dan tidak terlalu amis. Nah, khusus untuk kunyitnya, daun kunyit itu fungsinya untuk biar makin wangi. Daun simpur yang tadi saya bilang tua itu, nah ini fungsinya yaitu untuk pembungkusnya. Dan ini harus berlapis-lapis ya, Ina ya. Karena biar tidak gosong langsung dalamnya pada saat dibakar. Daun simpur akan menghasilkan aroma khas dan memperkaya cita rasa pais udang. 45 menit sudah cukup mematangkan masakan yang mirip pepes ini. Sementara, ikan-ikan kecil direbus bersama daun simpur muda. Sambil menunggu hidangan udang dan juga ikannya matang, ini kita mau bikin ketupat daun bulu. Nah ini uniknya, ini membuatnya seperti sama kayak ketupat, hanya bedanya dia pakai daun bambu. Nah ini daun bambunya dibentuk segitiga seperti ini. Saya juga lagi belajar untuk bikinnya. Gimana Bu? Inilah ketupat khas Dayak. Selain pembungkusnya, yang berbeda adalah berasnya, yaitu beras ketan dan beras pulut. Sebelum direbus, ketupat harus direndam selama kurang lebih 30 menit agar air terserap lebih banyak. Setelah kurang lebih 1 jam, semua makanan matang dan siap dinikmati. Ini dia saat yang paling saya suka, yaitu mencicipi makanan yang kita sudah masak. Ini semua udah berkumpul, tinggal makan aja. Ayo, kita makan rame-rame. Di dalam rumah sepanjang 118 meter inilah puluhan keluarga berkumpul, berkegiatan bersama, berbagi rezeki bersama. Ini rasa dari ketupat daun bulunya ini gurih, padahal nggak dikasih apa-apa, hanya seperti ketupat begitu biasa, tapi rasanya tuh enak sekali dicampur dengan udang pais unai. Wah, gurih, campur gurih, wah enak banget. Kalau di sini bahasanya nyamai, enak banget. Satu tradisi yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh masyarakat penghuni rumah Betang Ensite Panjang, yaitu kalau ada satu kelompok yang dapat hasil alam, semua ikut menikmatinya. Mau hasilnya sedikit, mau hasilnya banyak, semua ikut merasakannya. Luar biasa, semoga saja nanti sampai anak cucu kita masih ada terus ya tradisi ini. Ya. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari ini saya mau panen buah yang menjadi komoditi terbesar di Desa Peniti, Kalimantan Barat. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Pohon kelapa tumbuh lebih cepat di daerah pesisir karena sinar matahari yang berlimpah. Tak heran, pohon serbaguna ini melimpah di desa yang berjarak 4 km dari Pantai Jungkat Mempawah. Kelapa mulai berbuah saat pohon usia 3-4 tahun. Masa produktifnya bisa mencapai usia 40 tahun. Jadi kalau di sini, ini malah yang tuanya yang diambil, yang sudah berwarna kecoklatan dan hampir tua seperti ini. Nih, malah yang hijaunya didiamin dulu di pohon sampai dia nanti berwarna kecoklatan baru bisa dipanen. Masyarakat Desa Peniti memanen kelapa 3 bulan sekali. Hasilnya mencapai 6.000 butir dari lahan seluas 7 hektar. Kelapa-kelapa ini selanjutnya dijual ke kota dan luar daerah.
Ada satu kebiasaan untuk masyarakat di sini, kalau habis panen dibawa ke kampungnya tidak digotong, melainkan dibawa ke sungai, bawanya pun diseret begitu, Bu. Iya. Namanya sambi. Sambi. Nah, di sambi kalau di sini namanya. Kita udah mulai sambi kalau di sini ya, Bu. Sambi, yaitu menarik kelapa yang sudah diikat seperti ini panjang menuju ke kampung supaya tidak berat untuk kita bawa. Menyambik dilakukan setiap panen. Namun saat kemarau dan air sedikit, kami harus berjalan di atas lumpur seperti sekarang. Ini sebenarnya tidak capek untuk ngangkut kelapanya, tapi ini capeknya melangkah di sungai yang dalamnya ini lumpur, jadi kakinya lumayan berat untuk angkat. Dan biasanya kalau misalnya lagi kelapanya banyak, panen besar, itu panjangnya bisa mencapai 1 kilo lebih. Setelah kelapanya dipanen, biasanya masyarakat langsung bawa kelapa-kelapanya ke langkau. Nah, di langkau ini adalah tempat penyortiran antara bedain yang mana yang masih baka dan juga yang udah kopra. Jadi perbedaannya terlihat jelas ketika sudah dibelah seperti ini. Kelihatan dari kulit dalamnya, ini serat-serat bagian dalamnya. Kalau misalnya kopra, warnanya coklat tua seperti ini. Yeah. Tapi kalau misalnya baka atau masih muda, nah ini warnanya agak lebih muda. Olah baka ini untuk menjadi olahan khas di sini. Ikuti jejak saya, jajak petualangan. Nah, kelapa bakanya yang tadi sudah kita ambil ini mau langsung diolah menjadi inti kelapa pedas. Dari namanya aja udah bikin saya penasaran. Inti atau daging kelapa diparut agar mudah menyerap rasa bumbu. Sesuai namanya, inti kelapa pedas, maka cabai pun harus banyak. Nah, untuk menambah cita rasa gurih dan juga asin, ini ditambahkan dengan ikan teri bumbunya. Biasanya kalau ikan teri itu kan gak disatukan sama bumbu, dipisah. Tapi kalau ini ditumbuk bareng, supaya rasanya lebih meresap lagi ya, Bu, lebih enak. Semua bahan kemudian ditumis dengan tambahan serai dan daun jeruk supaya aroma semakin menggugah selera. Nah, ini kalau misalnya udah mulai mateng, dari fisiknya sih mirip sama ini ya, Bu, serundeng. Ya, hampir sama. Cuma kalau ini kan pakai ikan teri, biasanya serundeng itu pakai ayam. Dan aromanya, ini udah enak banget. Saya udah gak sabar untuk nyobain. Semuanya sudah pada siap, hidangannya juga sudah tersedia, tinggal kita makan aja, udah pada ganti baju juga, udah pada lapar ya, Pak. Enaknya memang dinikmatinnya bareng-bareng tentunya. Gurih, ada pedasnya sedikit, dan kalau di sini memang disajikannya bareng sama pulut. Nah, ini adalah nasi pulut. Ini enak banget dicocol, terus ditempelin seperti ini ya caranya. Nah, ini langsung. Nikmat banget, nyaman kalau di sini. Nyaman itu nyaman. Enak. Nah. Enak. Inti kelapa pedas. Rasanya enak, mengolahnya juga tidak sulit ya, Bu ya. Gampang. Dan sering kita temui juga bahannya. Jadi tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Desa Sahan, kali ini saya akan membuat miniatur perahu ajong untuk jadi media ritual. Terlebih dulu, saya mencari bahan utamanya. Karena kebunnya milik masyarakat, milik keluarga di sini, jadi kita gak apa-apa ambil kayu pulai, walaupun ini ukurannya bisa dibilang belum terlalu besar, tapi ini udah cukup berumur karena udah puluhan tahun juga. Dan yang masih kecil itu pun masih dijaga sampai nanti dia besar baru bisa diambil. Jadi tebang pilih, nggak asal.
Bentuk cekungan kayunya mempermudah masyarakat menyulap batang kayu ini menjadi miniatur ajong. Ini untuk masyarakat sini biasanya langsung membentuk ajongnya di tempatnya, tapi untuk membentuk rangkanya aja ya Pak ya. Batang pelaik, pule, atau kayu gabus memang dikenal banyak getah. Kulit kayunya dimanfaatkan sebagai bahan baku obat, salah satunya radang tenggorokan. Tidak butuh waktu lama, ini membuat kerangkanya sudah selesai karena memang spesialis pembuatan ajong ini sama Bapak ya Pak ya. Yang lain belum tentu bisa, jadi bukan orang sembarangan juga yang membuatnya. Habis ini mau langsung kita bawa dibentuk lagi. Ayo Pak. Kayu pelaik berwarna cenderung putih. Hal ini menjadi faktor estetika miniatur perahu berajong. Dari banyaknya bapak-bapak di sini yang hanya bisa membuat ajong, hanya Bapak Kompot. Udah mulai kelihatan ya Pak ya, ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Luar biasanya di sini, Bapak tidak menggunakan gambar, tidak menggunakan sketsa. Jadi benar-benar dari imajinasinya langsung dipotong-potong jadi kerangka seperti ini. Ukuran perahu ajong biasanya 1 meter. Tak jarang pula masyarakat meminta lebih besar agar berkah lebih besar pula. Bagian-bagian penting seperti atap, kepala, dan ekor ajong harus dibuat dari batang kayu yang sama. Wah. Bagiannya sudah menyerupai sampan, sebenarnya masih ada bagian-bagian lain yang penting harus dipasang seperti atap dan juga kepala. Nah, ajong yang seperti ini. Udah ada ukirannya, sudah ada warnanya, dan atapnya juga di sini sudah dikasih kepala. Tuh, sudah cantik ya Pak. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Hajat ajong dilakukan jelang petang atau tengah malam. Khusus tengah malam, berajong dilakukan untuk pengobatan orang sakit. Diiringi musik gong yang kian cepat, para dayang pun menari melakukan tahap hanyut ajong. Tujuannya untuk membuang kemungkinan terburuk yang akan menimpa pemilik lahan. Kita harus mengikuti iramanya sambil membawa ajongnya maju, mundur. Maju mundur itu artinya untuk sebagai kalau misalnya kita di panen yang akan datang itu hasilnya jauh lebih bagus, membuang hal-hal buruk yang terjadi di panen